Untukmu yang hatinya sedang compang-camping, lewati ujianmu. Subscribe, gak subscribe, tetap dapat pahala, guys. Karena derita hidup, luaskan hatimu. Usir dendam dari kedalaman batinmu. Maafkanlah mereka yang telah menyakitimu, merendahkanmu, bahkan menghinamu. Maafkan mereka. Serahkan semuanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak di pengadilan mahsyar, Allah sudah persiapkan timbangan keadilannya. Kamu memang bukanlah manusia sempurna. Sekali lagi, maafkan semua orang yang sudah menzolimimu. Tidak apa-apa, teruskan saja langkahmu. Sesungguhnya mereka tidak mengerti seberapa sakitnya hatimu. Mungkin mereka memang benar-benar tidak memahamimu, atau mungkin juga mereka sedang terluka dan ambruk mentalnya. Lalu kamu dijadikan pelampiasan amarah mereka yang tak terkendali. Doakan kebaikan untuk mereka agar Allah memberikan ampunannya. Jangan pernah berhenti mendoakan kebaikan, sebab bisa jadi ribuan doa-doa terbaik akan berbalik berjejalan memenuhi kehidupanmu. Mungkin doa dari orang kesusahan yang pernah kamu bantu, mungkin dari doa orang kelaparan yang pernah kamu beri makan, mungkin juga doa dari orang yang sudah hancur hati dan mentalnya yang pernah kamu bangkitkan lagi semangat hidupnya. Hakikatnya, peristiwa apapun yang melintasi hidupmu terdapat hikmahnya untuk bekal kehidupanmu di dunia dan di akhirat. Tidak ada yang pernah salah dari sebuah doa yang kamu pinta padanya. Tetapi ketika kamu memutuskan untuk berhenti berdoa, maka disitulah letak salahmu. Kemustahilan dalam doamu adalah keniscayaan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinkan pada hatimu bahwa apa yang tidak mungkin bagimu itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar saja, pasti akan ada masanya kebahagiaanmu akan datang dalam kehidupanmu secara beruntun dan bertubi-tubi. Sampai-sampai kamu dibuat kebingungan sendiri dan kamu merasakan kasih sayangnya yang seolah dia sendiri yang berbicara langsung di kedalaman batinmu. Wahai hambaku, semua ini adalah kado istimewa dariku, buah dari kesabaran. Kado ini hanya sebagai tanda jatinya saja di dunia ini, karena kelak akan kusempurnakan di dalam surga. Kamu tidak mungkin bisa menghindari rasa kecewamu pada manusia. Sebaik apapun orang itu, pasti ada potensi yang bisa membuatmu kecewa. Bukan berarti dia jahat, tapi karena memang dia adalah manusia, bukan malaikat.